Saya memilih kaedah ini kerana pada saya, murid-murid diberi peluang untuk memberi pendapat mereka sendiri, berbincang dan menggunakan pengalaman yang mereka ada serta bahan yang kita bekalkan. Murid-murid itu berbincang bagi mendapatkan isi kandungan pelajaran. Jadi apabila isi pelajaran itu diperolehi daripada murid itu sendiri, maka mereka akan lebih berasa seronok semasa belajar dan lebih mudah untuk mengingati isi pelajaran dan seterusnya memastikan bahawa objektif pelajaran itu tercapai. Di samping itu juga, kita lebih menekankan kepada pemusatan kepada murid untuk memastikan bahawa keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih berkesan lagi. Video ini memaparkan kaedah penyampaian guru. Penyampaian guru yang berkesan boleh menarik perhatian murid dalam mata pelajaran sains tingkatan 5 yang bertajuk Alkohol dan Kesannya Terhadap Kesihatan. Ada sesiapa yang perlukan masa sebelum cikgu mulakan pelajaran kita hari ini? Tak ada ya? Nampaknya semua murid-murid telah pun bersedia untuk memulakan pelajaran kita pada hari ini. Jadi cuba murid-murid lihat pada skrin ini. Guru bersoal jawab dengan murid-murid. Gambar yang digunakan berkait rapat dengan pengalaman atau pengetahuan murid. Apa yang murid-murid perhatikan? Ya, Kaili. Pengalaman cikgu, kereta itu melanggar pokok. Ya, terima kasih Kaili. Kaili bagi tahu saya tadi bahawa kereta itu terlibat dalam kemalangan di mana kereta itu telah pun melanggar pokok. Jadi pada pendapat kamu, mengapa kemalangan itu berlaku? Ya, Fatih. Pada pendapat saya, pemandu itu tertidur. Terima kasih, Fatih. Fatih kata sebab pemandu itu tertidur. Ada lagi tak jawapan lain? Ya, Nasrid? Saya rasa pemandu itu mabuk, cikgu. Nasrid kata pemandu itu mabuk. Jadi pada pendapat Nasrid, kenapa pemandu, kamu katakan punca kemalangan itu adalah kerana pemandu itu mabuk? Saya nampak beberapa botol minuman keras berada di dalam kenderaan itu. Ya, terima kasih Nasrid. Jawapan yang tepat ya. Kalau kamu lihat pada dalam kereta ni ada terdapat beberapa botol minuman keras. Jadi, kemungkinan besar kereta ini terlibat di dalam kemalangan kerana pemandu itu mabuk. Kerana minuman keras itu mengandungi alkohol. Jadi murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mengenai kesan alkohol terhadap kesihatan manusia. Jadi kalau kamu lihat atas meja kamu, pada setiap kumpulan ada bahan yang cikgu letak yang di dalamnya mengandungi bahan mengenai kesan penggunaan alkohol ke atas kesihatan manusia. Jadi sekarang dalam kumpulan kamu, cikgu nak kamu buat perbincangan mengenai kesan penggunaan alkohol ke atas kesihatan manusia. Gunakan bahan yang ada di atas meja ini dan juga pengetahuan serta pengalaman kamu melalui sama ada melalui pembacaan ataupun kamu dengar di dalam media-media seperti radio, TV dan sebagainya. Pengalaman setiap ada yang kamu ada, maka kamu gunakannya dan buatkan satu peta dalam bentuk peta pemikiran. Kesan penggunaan alkohol ini ke atas kesihatan manusia. Selepas ini, kita akan panggil kumpulan ke depan untuk membuat pembentangan. Ada apa-apa soalan? Boleh faham ya? Kamu buat kesan penggunaan alkohol ke atas kesihatan manusia. Jadi, kita boleh mulakan perbincangan kita sekarang. Ya, boleh mulakan, lakukan perbincangan dengan kumpulan dan kita mulakan sekarang. Nanti satu kertas saja. Ya, satu kertas saja. Ya.
Manfaat pesan apa? Senang. Biasa kan? Tahu kan kegunaan metafora semua kan? Nampak ada kumpulan yang dah pun siap. Jadi mana-mana kumpulan yang dah siap, tolong datang ke hadapan. Kita akan buat proses imbasan ya, untuk masukkan hasil perbincangan kamu ke dalam komputer untuk memudahkan bagi kamu membuat pembentangan nanti. Siap kan? Boleh buat imbasan? Baik, ada kumpulan yang seterusnya untuk buat imbasan. Dah datang ke depan. Ya, tolong buat proses imbasan seterusnya. Ya, semua kumpulan dah buatkan proses imbasan untuk masukkan dalam komputer. Jadi boleh kita mulakan pembentangan sekarang? Boleh ya? Okey. Sekarang cikgu akan jemput daripada kumpulan yang pertama dulu untuk membuat pembentangan. Mana ahli kumpulan pertama yang akan mewakili kumpulan pertama untuk buat pembentangan? Ya, Zati. Silakan ke depan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya dari Ketua Kumpulan Dahlia akan membentangkan hasil pembincangan kami tentang kesan pengambilan alkohol. Jadi kita lihat kesan yang pertama iaitu kesan pada otak. Alkohol akan mempengaruhi pergerakan dan kelakuan peminumnya. Peminum mula akan merasa kurang sifat malu, fikiran mencelaru dan pergerakan yang tidak terkawal. Yang seterusnya, peminum akan kurang keupayaan dari segi belajar, menumpukan perhatian dan membuat pertimbangan yang teliti. Dan kita tengok kesan yang seterusnya iaitu kesan pada hati. Sel hati akan mati dan menjadi parut yang disebut sirosis hati dan boleh membawa maut. Bengkak hati juga ataupun hepatitis boleh berlaku akibat lebihan toksik alkohol. Dan seterusnya, kerengsaan perut juga boleh menyebabkan ulcer. Kita lihat seterusnya iaitu kesan pada janin. Kandungan boleh mempunyai ciri-ciri kecacatan. Seterusnya, alkohol juga boleh merencat hormon penahan kencing. Alkohol juga boleh membuatkan kekurangan gula dan ketandusan vitamin. Dan alkohol juga boleh mengganggu alat pernafasan. Dan kita lihat kesan yang terakhir iaitu kesan pada saraf. Peminum berkemungkinan mengalami kerosakan sel-sel otak yang boleh membawa kepada komplikasi sekretari. Dan peminum juga boleh mengalami amnesia dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Jadi itu sahaja hasil pembentangan kami. Terima kasih. Terima kasih Zati. Tahniah cikgu ucapkan kepada kumpulan yang pertama yang membentang dia tadi. Jadi bagi cikgu isinya lengkap, cukup, padat dan pembentangan yang baik. Boleh diteruskan lagi pada masa-masa yang akan datang. Cuma cikgu nak peringatkan kepada ahli-ahli kumpulan lain, semasa kamu mendengar kawan kamu buat pembentangan, sila buat catatan. Kita tengok kalau-kalau ada yang semasa kamu bincang tadi tidak ada isi yang seperti yang dibentangkan oleh kumpulan yang lain tu, sila buat penambahan. Baik ya? Ada apa-apa masalah? Okey, tak ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Tak ada, kita teruskan kepada pembentangan yang kedua. Kumpulan mana yang kedua? Ya, Batin. Silakan. Ini bukan ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fatih Zaidi bin Mansur daripada Kumpulan 3 akan menerangkan tentang kesan penagihan alkohol terhadap kesihatan. Asal satu kesannya adalah kesan terhadap otak. Peminum alkohol akan mengalami sintom-sintom kerosakan pada otak. Alkohol yang masuk ke dalam saluran darah akan sampai ke otak lalu mengganggu proses pemikiran, lalu menyebabkan berlaku masalah dalam proses pertimbangan. Dan kesan yang khususnya adalah kesan kepada hati. Apabila seorang minum alkohol, hatinya akan mengalami kecederaan setiap kali dia minum. Hati yang mengalami kecederaan akan meninggalkan parut. Parut tersebut akan menyebabkan hati berfungsi dengan kurang baik berbanding orang yang tidak meminum alkohol langsung. Masalah ini akan menyebabkan hepatitis, muntah darah dan juga kes yang kritikal boleh menyebabkan kematian. Contoh khususnya dalam masalah saraf. Peminum alkohol selalunya akan menghadapi masalah saraf. Antara masalah yang sering dihadapi oleh peminum alkohol adalah masalah halusinasi, amnesia dan juga depresi. Dan yang khususnya adalah masalah kepada janin. Ada peminum alkohol yang hamil. Apabila dia minum alkohol, dia dapat membahayakan janin yang dikandungnya. Antara bahaya-bahaya yang dapat memudaratkan janin tersebut seperti masalah kekurangan berat, masalah mental kepada janin tersebut. Jadi secara kesimpulannya, penagihan alkohol sepatutnya mengelak supaya tidak berlaku masalah seperti ini pada dalam kehidupan kita dan masyarakat kita. Sekian terima kasih. Terima kasih Fatih Taidi. Pembentangan yang bagi cikgu sangat meyakinkan. Ya, cukup baik, cukup hebat dan boleh diteruskan lagi lah. Ya. Jadi seperti yang kamu dengar dan juga kamu bincang tadi, itulah di antara kesan-kesan keburukan bagi mereka yang mengambil alkohol. Aktiviti perbincangan kumpulan yang dijalankan menjurus kepada pencapaian objektif pembelajaran. Aktiviti pengayaan juga dilaksanakan secara terancang.